seluruh rakyat Indonesia ingin mengucapkan tahniah untuk pasukan Harimau Malaya atas kemenangannya. Salam 2-0 ya. Oke, kita lupakan kekalahan itu. Malam ini temanya cinta, bukan bola sepak ya. Bicara soal cinta dan kasih sayang, itu bisa dizahirkan dengan cara yang berbeda, kawan-kawan. Macam dulu waktu kita kecil, kita sering dimarahi ibu kita. Saya pun seperti itu, dimarahi karena punya keputusan buruk di sekolah. Rahmat, kamu ini keputusannya buruk mulu di sekolah. Hah? Kamu besar mau jadi apa? Astagfirullah, saya dimarahi karena punya keputusan buruk. Saya bagi tahu untuk ibu dan bapak yang menyaksikan ini, bila anaknya mengambil bus pemeriksaan UPSR, janganlah dimarahi kalau punya keputusan buruk. Justru harus disokong, karena itu bukan keputusan terakhir dalam kehidupan, kawan-kawan. Bukan keputusan terakhir. Tapi ibu saya punya sebab, kenapa dia marah? Ibu, kenapa marahin aku? Mama marah sama kamu karena mama sayang sama kamu. Marah karena sayang. Ini berbahaya jika didengar bapak saya. Bapak saya dengar, nanti bapak saya datangi ibu saya. Mama, kalau bapak kawin lagi, mama setuju nggak? Bapak ini kawin lagi, istri satu aja nggak kau urus. Bapak saya pergi. Seminggu kemudian datang, membawa istri baru. Bapak mau kawin lagi? Kan kemarin mama marahin bapak, jangan kawin lagi. Aku pikir mama marah karena sayang. Kalau sayang boleh dong kawin lagi. Astagfirullah, kamu juga perempuan. Hei, kamu udah tahu ini lelaki sudah punya istri, kamu mau dikawini? Lalu dia cakap sama bapak saya, sayang ini kenapa? Istri pertamaku kok marahin aku sih, istri pertamamu? Gak apa-apa, dia itu marah karena sayang.